Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini saya udah berada di kontes sapi Nganjuk. Ini bareng Mas Hendra MKR. Ya nanti ini Mas Hendra ini praktisi ya, dan YouTuber tapi juga asli beternak ya Mas. Beternak, asli beternak. Masih belajar. Dari sejak kapan Mas beternak? Beternaknya dari 2012 ya. Jadi wajib lah mengikuti kontennya Mas Hendra ini, soalnya memang basicnya dari beternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arjun, masih di seputar informasi dunia sapi. Nah, masih dari kontes ternak sapi hasil IB Nganjuk 2019 dari lapangan Waru Jayeng yang diadakan Dinas Peternakan Kabupaten Nganjuk. Kali ini saya akan mereview ulang ya sapi yang terbesar di kontes ini, yakni sapi Limousin dengan nama Soleman. Nah, sapi dengan bobot 1 ton up ini kita review lagi seperti apa sapinya ya, yang lebih full detail. Dan sebelumnya juga kita akan langsung tanyakan ke ahlinya yang membawa sapi ini. Jadi terus ikuti video ini ya, dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar video ini makin berkembang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kali Pak Sinten? Pak Topik. Pak Topik. Oh iya Pak Taufik. Ini tadi bawa berapa Pak? Bawa 4 ekor Mas. Oh, 4 ekor ya. Kelas apa aja Pak? Kelas bakalan kereman 1, calon induan 1, terus kereman 2 ekor. Kereman 2 ekor. Yang ini kereman berarti? Yang besar ini kereman. Tadi nomor 1 ini Pak ya? Bobot tadi 1 ton 70. Koel berapa Pak? 2 pasang. 2 pasang. Berarti perkiraan umurnya masih berapa tahun? Lebih 3 tahun. 3 tahun nih. Ini bobotnya 1 ton 70. Ini juara ke berapa Pak? Maksudnya dulu pernah ikut? Pernah. Ini yang kedua kali. 2 kali juara. 1 juga Pak ya? 1 juga. Super sekali. Kalau ini masih bisa lebih besar ya Pak? Kalau bisa, kalau dari usia tumbuh ya. usia tumbuh. Terus sapinya juga tinggi ya Pak, tinggi besar ya. Sesuai dengan untuk rawatannya Pak sehari-hari seperti biasa Mas, alam pakan jemput gajah iya, terus pakai damen kering juga, campuran gamblong sama kayu. Gamblong sama kayu ya Pak. Pakai air hangat. Pakai air hangat. Tuh kalau campurnya berapa kali? 2 kali. 2 kali pagi sama sore ya. Iya. Oh pagi sore. Campuran. Untuk mungkin tambahan lagi untuk mencetak sapi-sapi ekstrim itu apa Mas? Yang mungkin terutama pemilihan bakalan harus tepat. Iya. Terus yang jelas pola perawatan yang harus rutin juga ya. Super sekali. Udah pernah ditawarin ya Pak? Sementara belum ya. belum dilepas juga ya. Nah, sementara belum. Masih sangat panjang. Iya, iya. Masih prospeknya masih panjang. Mungkin dimaksimalkan dulu di kandangnya nanti. Iya. Oke, Pak Taufik, terima kasih. Oke, ya. Selamat atas juaranya saat ini. Iya.